setinggi 6 meter ambruk menimpa rumah warga di Gunung Nona, Kota Ambon. Talut setinggi 6 meter ambruk menimpa rumah warga di kawasan Gunung Nona, RT 01 RW 007 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon pada Selasa, 30 Mei 2023, kemarin. Victor Boyek Jesayas, selaku pemilik rumah mengatakan bahwa ambruknya talut terjadi sekitar pukul 15.30 WIT saat kondisi hujan deras. Dikatakan, saat kejadian tersebut tidak ada anggota keluarga yang berada di dalam kamar. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 16 WIT di lokasi, terlihat rumah tersebut mengalami kerusakan parah akibat material talut setinggi 6 meter runtuh. Rumah sepanjang 14 meter itu pun tak lagi dapat ditempati. Ada 4 kamar, 1 ruang tamu dan 1 bak air yang mengalami kerusakan total. Sementara sudut ruangan lainnya retak-retak. Puing-puing reruntuhan pun terlihat berserakan karena belum bisa dibersihkan. Sementara pada bagian talut yang ambruk ditutupi terpal guna mengurangi longsor susulan. Jesayas juga mengungkapkan bahwa sejak kejadian, dirinya bersama 4 anggota keluarga lainnya mengungsi ke rumah saudara. Selain itu, bantuan berupa makanan dan terpal dari tim Tagana Kota.